Papa mau keluar cari makanan dulu ya. Kamu jaga rumah dan ingat jangan pernah buka pintu ya. Karena malam ini adalah malam Kliwon. Bahaya ya. Baiklah, Pa. Hati-hati di jalan ya. Heis, Papa masih aja percaya beginian ya. Aduh, aku lapar banget nih. Kira-kira Papa masih lama gak ya? Siapa ya? Udah masa bodoh, mana tahu ada yang penting. Halo, cari siapa? Halo, Nak. Aku tidak cari siapa-siapa. Aku cuma mau menawarkan makanan ini. Apa kamu mau? Wah, makanan, makanan! Apakah benar gak apa-apa aku ambil ini, Kak? Gak apa-apa kok, silakan makan. Aku kebanyakan, gak bisa habis. Wah, makasih ya, aku ambil ya. Selamat tinggal, Kakak. Baiklah. A few moments later. Nak, Papa sudah pulang. Nak, kamu kenapa, Nak? Nak! Terus habis itu gimana? Anaknya gak pernah bangun lagi, Mon, sampai selama-lamanya. Dan denger-denger ya, setelah dia makan makanan itu, sepertinya rohnya dibawa deh sama penyihir itu, Mon. Serem. Tapi itu kayaknya gak bener deh. Masa sih itu cerita beneran? Mon, itu cerita beneran. Dah aku kasih tahu kamu ya. Malam ini adalah pas di malam Kliwon itu. Jadi ya, kamu jangan asa terima barang. Kamu ngerti gak, Mon? Kalau enggak, entar kamu akan... gak bakal lah. Kalau penyihir datang, aku pasti udah kabur duluan. Kan mukanya jelek. Mana sempat aku ambil makanannya. Ayo, Ton. Kita makan yuk. Aku udah lapar nih. Oh, baguslah kalau begitu. Ayo, kita jalan. Ya ampun, Mon. Tiba-tiba perutku sakit banget. Aku pengen pupuk dulu ya, Mon ya. Oke. Ya ampun. Cepat. Jangan lupa siram. Oke. Waduh. Udah di ujung tanduk nih. Aduh, aku udah lapar banget nih. Si Atun, untung aku masih ada bungkus ciki. Harumnya ciki ini. Sedap. Kok ada yang bel jam segini? Jangan-jangan itu penyihir ya. Coba aku lihat deh. Wah, ada opa-opa. Iya, opa, ada apa? Jadi aku hanya kebetulan lewat saja. Dan aku mendengarkan sepertinya ada wanita cantik yang sedang kelaparan di sini ya. Jadi aku mau nawarin kamu makanan ini. Aduh, iya, makasih banget ya. Tunggu, kata si Atun malam ini bahaya. Tapi muka orang ini bukan penyihir, melainkan opa-opa. Pasti aman lah. Baiklah, opa. Makasih banyak ya. Bye-bye. Aduh, malu deh. Baiklah, selamat menikmati. Meanwhile. Akhirnya kelar juga. Si Mon kenapa? Mon bangun. Kamu kenapa, Mon? Tunggu. Itu tangannya. Dia lagi pegang hamburger. Jangan-jangan si Mon makan makanan dikasih sama penyihir. Oh, tidak. Aduh, gimana nih? Aku gak tahu cara menolong si Mon nih. Aduh. Tunggu. Kalau gak salah, ini ceritanya seperti cerita Putri Tidur. Gimana itu? Kalau gak salah itu ada penyihir kasih apel, dia makan terus dia tidur. Dan kalau mau dibangunin, harus dicium. Dicium. Ya ampun, terpaksalah. Kulepaskan harga diriku pada hari ini kepada si Mon. Oke, Mon. Kamu harus bertanggung jawab. Oke, aku datang. Terimalah jurus maut bau jigong. Gak gosok gigi selama 3 bulan. Ngapain kamu, ha? Ya ampun, ada si Joko Asep. Enggak loh. Aku lagi mau menolong si Momon tadinya. Itu mah bukan nolong.
tapi mau bunuh ya. Untung aja aku sempat datang. Iya. Ngomong-ngomong, kok kamu bisa tahu soal si Momon? Iya, si Momon kasih aku mimpi dan suruh aku ke rumahnya sekarang. Urgent itu katanya. Ternyata ini masalahnya. Begitu. Oke. Jadi gimana ini, Sep, kita tolong si Momon, ha? Kamu punya cara kan? Tenang, Momon masih bisa ditolong. Untung kalian berdua adalah anak baik. Jadi penyihir tidak bisa mengambil roh anak baik. Tapi rohnya tersesat di sebuah tempat dan harus segera ditolong. Oh, begitu ternyata. Baiklah. Kalau gitu aku akan pergi menolong si Momon. Oke, siap-siap ya. Aku akan baca mantra untuk bawa kamu ke sana. Tapi ingat, jangan lama-lama. Ketemu Momon, langsung cari jalan pulang. Siap. 1, 2, 3. Hempali-hempali. Iya. Lulu. Terang banget tadi. Lulu, ini di mana ini? Wih. Tempatnya bagus banget. Apakah si Momon itu ditaruh di sini? Tempatnya kebagusan ya buat dia ya guys ya. Ini siapa ini di belakang nih? Tapi aku gak kenal sama dia. Tapi kenapa ini? Dia kayaknya memberikan sambutan kepada aku ya. Halo. Fighting. Gak tau dia siapa sih, tapi dia kayaknya lucu banget guys. Kita lupa. Si Momon. Momon. Ayo. Apakah di sini kita bisa terbang kok rasanya? Kita kayak mau melayang gitu ya guys ya. Oke, kita cari si Momon nih. Momon. Halo. Ada suara. Itu kan si Momon. Kok kenapa nangis kau itu kayak ayah gitu? Tolong jangan pertemukan aku sama Atun, aku udah bahagia di sini. Jangan pertemukan aku ke sini justru pengen ajak kau pulang ya. Woi, sini kau. Sini. Aku enggak mau. Ambil tanganku. Dewa. Cepat. Ambil tanganku. Kurang ajar. Kau cuci tangan belum? Belum, kita corona bareng. Yuk, kita kabur, Mon. Masuklah kau ke dalam air ini. kok jelek kali di sini? Pilih sama yang asli. Jangan sembarangan kau ya. Ini sini ku ajarin kau ya. Itu pertama kali aku masuk, itu enggak sejelek kau sih, tapi ya ganti jadi lebih cantik kan. Kurang asam. Di sini. Di sini bisa ganti-ganti badan. Iya, boleh. Di sini bisa warna biru. Keren. Kita coba ke sebelah lagi, bisa apa di sini? Di sini jadi bocil-bocil, guys. Ih, lucu banget bocilnya, kalian lihat dulu. Aku udah jadi bocil-bocil, Mon. Atau kau suka aku ini jadi kayak banteng-banteng, atau kau suka aku jadi ini? Di sini ada juga kayak kakek-kakek. Oke, aku udah jadi bocil-bocil. Aku sekarang mau tunggu dulu, mau ganti dulu rambutnya. Aku pilih yang mirip-mirip kayak rambutnya si Atun. Ini kah? Kurang ya, guys ya. Ini kah? Ini rambut cewek. Ini apalagi? Ini mah Doraemon. Enggak ya. Ini Doraemon. kau rambutnya harus kayak gini, Mon. Iya. Aku ganti deh. Yang ini bagus nih, kayak singa. Yeay, kayak singa. Udahlah, yang mirip-mirip lah kayak singa loh. Kalau ini apa nih? Ini jubah. Ini jubahnya. Kamu pilihnya yang warna pink ya. Aku juga mau yang warna biru. Atau ini ya? Menurut kalian gimana, guys? Bagusannya itu apa ini? Ini aja deh, biar kelihatannya lebih ada birunya ya. Oke. Dan ini samping ini ada sesuatu lagi, guys. Ini apa lagi nih? Ini bawaan kita. Kita bawa apa ya? Kak Mon, kamu bawa apa, Mon? Aku bawa kursi. Kalau capek duduk. Memang dia orang malas ya. Itu kita bawa musik-musik aja deh. Karena kita itu adalah orang yang suka main musik. Oke, Mon. Karena kita udah selesai, saatnya sekarang akan aku bawa kamu pulang secepatnya. Ayo, Mon. Barang-barang, let's go. Katanya di sini kita bisa tap jambatan, cuma kita tekan bintang di samping, Mon. Ayo, let's go. Bisa terbang. Miri-miri. Itu mau kemana itu? Kau jangan malah kesenangan kau ya. Wah, keren. Di sini enak juga, Mon. Apa kita di sini aja, Mon? Makanya aku mau di sini. Aku masuk ke dalam awan-awan yang gak jelas.
Kita coba turun. Turun. Gimana turunnya sih? Oke. Oke. Ngomong-ngomong ini di mana nih, Mon? Uy, kita ada di es. Asik-asik. Yeay. Aku mau mandi air. Enak sekali di sini ya. Oke. Mama coba ke sini yuk. Ikut aku, Mon. Asik banget. Loh. Kemana aku ini? Katanya ini adalah ini panggung-panggung, Mon. Wah, Mon. Ayo kita ke panggung-panggungnya. Yeay. Kita loncat. Ini siapa ini? Yo. Ada orang di sana. Kita kayak nonton panggung gitu loh, Mon. Coba duduk. Oke. Kalau begitu aku akan bernyanyi buat teman-teman semua. Ayo kita naik. Yeay. Kacui. Jangan kacu-kacu ya. Gak boleh kacu-kacu ya. Nah, kita akan gimana caranya? Oke, baiklah. Siap-siap ya mendengarkan suara emas aku, Mon. Ku punya kucing gemuk. Kerjanya makan terus. Setelah itu dia pergi pupuk. Yeay. Kurang dari mana? Aku udah putar-putar, udah pusing ini aku ya. Sembarangan kamu. Kau dengarkan aku nyanyi, awas kau. Ayah, udah. Sekarang kamu nyanyi. I believe I can fly. Sapi wayau bisa terbang. Tiba-tiba kepala aku sakit. Jatuh aku. Nggak bisa, nggak sanggup. Aku meninggoy. Kurang Udah. Kita mau keluar dari sini loh. Ngapain nyanyi-nyanyi? Udah, ayo. Let's go. Pergi. Ayo. Kita harus terbang lagi ya. Tadi aku terbang atau kenapa tiba-tiba ke sini. Berarti kita harus terbang lagi. Let's go. Woohoo. 2 days later. Ngomong-ngomong, ini di mana ini? Kita di mana ini, ha? Ayah, makanya kau jangan sembarangan jalan. Aku dengan kau. Kau juga mau kemana, wey, berhenti, wey. Mon, santai. Apa? Ya ampun. Kau beban kali, kau. Wah, bagus sekali di sini, Mon. Yeay. Keren banget ya di sini ya, Mon. Ya. Kamu lihat dulu pemandangannya. Pemandangan malamnya begitu indah, Mon. Mon, karena ini pemandangannya begitu bagus. Boleh ya, aku ambil foto karena kita sambil pegangan tangan. Romantis sekali. Iya, kalau kau ngefans sama aku jangan kayak gitu. Kau udah beristri ya, Mon ya. Siapa yang ngefans ya? Aku itu melakukan itu semua karena aku pengen mengikuti challenge jadilah cahaya di Sky, Mon. Ya, itu dipilih 101 pemenang dan total hadiahnya senilai 120 juta. Sama ada grand prize, Mon, Aurora Tour ke Islandia dong. Kalau aku yang ganteng sama kamu yang biasa-biasa aja, kalau di foto kan pasti akan bagus, bisa jadi pemenang, Mon. Gak terbalik, oke. Enggak ya, dan itu harus taruh di Facebook, Instagram, atau TikToknya si Sky Children of the Light ya, guys ya. Oke, yaudah kita ke tempat lain lagi ya, Mon ya. Mon, cepat. Pegang tangan aku, Mon. Kita jelajah di sini, Mon. Ada ya, kau ikut. Oke, let's go. Itu ada terowongan. Ayo kita bisa terbang ke sana, Mon. Let's go. Oke. Okay. Let's go. Asik, kita terbang masuk ke dalam. Yeay. Ini apa ini? Lulu. Apa ini, konser kah? Bagus banget. Oke, berhenti sini. Wah, tempat ini keren banget, Mon. Ini tempat apa ini? Nah, nggak tahu, Mon, tempat apa ini ya. Coba kamu lihat dulu di sini banyak cermin-cermin kayak gitu. Banyak cermin-cermin, Mon. Dan juga sepertinya di sini tempat mereka raja-raja berkumpul kali, Mon ya. Kamu lihat, Mon, kita berdua pegang tangan melihat ke langit. Apakah kita itu sudah menjadi pasangan di sini? Enggak lah, kita kan anak-anak loh, pegang tangan anak. Ada orang di sini. Ada orang. Halo. Halo. Woi, kita pukul dia. Woi, pukul kau ya. Lagi tidur dia. Jangan kau kayak ya gitu. Ya ampun. Oke. Kalau begitu karena kita udah selesai sampai di sini. Mon. Di sana ada tempat bercahaya loh, Mon. Jangan-jangan itu adalah tempat kita pulang, Tun. Oh iya, kita coba, tapi ada petir-petirnya, tapi enggak apa-apa, kita coba. Yeay. Wuh.
kok rasanya tempatnya makin lama makin gelap sih? Lo. Aku jatuh. Kok di sini lagi? Tunggu. Kenapa kita kembali ke sini lagi, Mon? Ini kan tempat pertama kali kita ketemu. Jangan-jangan jalan keluarnya ada di sini kali, Mon, ya? Bisa jadi, loh, Tun. Oh, iya. Ayo. Pegang tangan, Mon. Biar kamu nggak salah, Mon. Mas suka kali pegang tanganku. Enggak, loh. Supaya aku bisa bawa kau pulang. Ayo, cepetan. Ya ampun. Oke. Kita akan terbang kali ini yang benar ya, Mon, ya? 1, 2, 3. Let's go. Woohoo. Oke, kita lewatin terowongan di bawah. Guys. Cuhuy. Keren banget. Kita turun ke bawah sini. Kita masuk terowongan bersama dengan semua merpati-merpati. Keren banget, Mon, ya. Mon, aku penasaran, Mon. Apakah ini ada di surga, Mon? Kayaknya surga kayak gitu, ya. Kita bisa terbang-terbang. Wah, enak banget, guys. Asik banget. Keren banget. Itu suara cahaya-cahaya. Tunggu. Di mana ini, Mon? Ini di mana ini, weh? Depan sana sesuatu. Ada apa ini? Lulu. Siapa ini? Halo? Coba. Relive the spirit memory. Jangan-jangan dia adalah orang yang akan bawa kita pulang, Mon. Itu. Dia bilang ikutin dia. Ayo cepat. Ikutin. Let's go. Terbang aja, cepat. Kemana ini? Dan ini tempat apa ya? Itu. Dia kesana. Aku ngeliat dia, Mon. Dia ke atas sini, Mon. Ini, sini. Ini. Oke. Aku udah sampai di sini. Oke, terus gimana ini? Kita kejar terus si Momo. Mon, jangan pelan-pelan, Mon. Jangan terlalu cepet. Ini, nanti ketinggalan, loh. Oke. Kita berenang. Kita bisa nyelam, guys. Kita menyelam sambil minum air. Di mana ini, Mon? Kau jangan bawa aku ke neraka, Mon. Gak mau aku. Kita harus menyalakan lilin. Menyalakan lilin dari mana? Kau bercanda, kawan. Itu kapalnya ada lilin, kau disuruh nyalain. Oh iya. Kita nyalakan dulu. Terus abis itu? Kau berbendali, ku tengok. Tunggu dulu lah, kau santai-santai dulu. Kemana dia? Kau jangan bohong lah. Ini makanya mata tengok pakai untuk mana? Lihat. Kok aku nggak lihat apa-apa? Kau cuma kau doang yang lihat. Bohong ya kau, ya? Iya, benar. Ini. Betul guys. Wah, follow the spirit and its memory. Oke, siap. Ikut kemana lagi? Dia suruh kita ikutin dia, guys, ya. Kita kayak ikutin terus. Apakah ini jalan keluar untuk kita kembali ke Bro Heaven? Oke. Benar. Ini ya. Oke, guys. Sepertinya kita harus cepat-cepat untuk mencari jalan keluar dari sini. Tapi sebelumnya aku mau minta dulu like dan subscribe dari kalian, ya. Kalau menurut kalian game ini keren banget, kalian boleh klik linknya ada di kolom deskripsi, ya. Ini game benar-benar keren banget, guys. Secara pemandangan, lagu-lagunya, bersama dengan misteri-misteri yang ada di surga, guys. Oke, Mon, gimana? Abis ini kita ngapain lagi, Mon? Sini, ikuti dia lagi. Ikuti kemana? Oh, iya, di sana. Oke. Oke, ini ya, siapa lagi nih? Kita harus pencet lagi kah? Halo, Mon, kenapa kau di sini, Mon? Enggak, ya. Kita harus membersihkan kotoran-kotoran dari tubuh. Sembarangan. Rong, perlu mandi, ya. Tunggu. Ini, udah. Udah kasih kita lihat. Rahasianya ada di sini. Oke. Hati-hati, Mak. Ya ampun, weh, orang tua. Kalian jangan berantem, weh. Kasih tahu kita kemana. Berantem pula dia. Pusing lah. Katanya suruh ke Ender Temple. Oke, Mon, jadi kita sudah kembali ke tempat sini, ya.
Nah guys, kalau kalian merasa kalau aku bermain itu agak aneh sekarang karena aku melihat di handphone ya, bukan di layar ya. Jadi mata aku suka ke bawah guys ya, itu alasannya guys. Oke, karena kita tadi sudah membuat quest ya, dan kita dia suruh kita ke temple. Ayo Mon, kita langsung ke temple aja Mon. Ayo sini. Ayo. Keren banget tempatnya guys. Kalian bisa ngelihat, Mon kamu lihat gak Mon? Wah. Iya. Keren banget. Ayo kita terbang. Ini saatnya kita pulang. Yeay. Akhirnya. Akhirnya kita bisa pulang, guys. Yeay. Woohoo. 5 minutes later. Eh, kamu buka apaan itu? Ya ampun. Oh, ini jalan pulang kita kah? Oh. Iya. Oh, iya. Benar. Keren banget. Bahar kita dibawa jalan-jalan. Yeay. Dibawa pulang dengan ini Mon. Asik. Yeay, kita pulang. Yeay. Asik, akhirnya kita pulang. Wah. Akhirnya kita pulang ke rumah kita juga. Loh. Kok aku sendiri di sini? Loh, Momon di mana? Loh, Momon. Ya ampun, enggak boleh makan. Woi, stop. Kenapa? Ya ampun, ini orang. Kamu sudah gila ya? Kalau kamu makan itu lagi, kita tuh jadi roh lagi loh. Males aku nolong kamu, he? Oh iya, betul juga ya. Tapi sayang, karena ini dari Opa Ganteng. Dan meskipun kembali juga, tempatnya bagus, Tun. Aku suka. Iya, tempatnya memang bagus ya. Aku juga suka. Tapi aku lagi capek. Aku gak kesana dulu. Jadi males aku nolong kamu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka dengan tempatnya, suka dengan gamenya, jangan ragu-ragu lagi, boleh langsung mainkan gamenya ya. Itu linknya sudah aku taruh di bawah kolom deskripsi sama di bawah kolom komentar. Asik. Curang, kok mereka boleh, aku gak boleh? Oh, pasti beda dong. Karena kamu itu NOOB, sedangkan mereka itu adalah PRO Pro. Jadi mereka tidak akan minta bantuan aku seperti kamu ya. Jadi tunggu apa lagi guys, langsung saja di download. Asli, gamenya seru banget. Heeees, yaudah yuk kita makan ya, aku lapar kali. Yaudah, ayolah, makan. Let's go, yeay. Oke guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk dikasih like dan share dan subscribe teman-teman. Dan aku berterima kasih untuk si Fadil dan kepada si Aura yang telah membantu proses recordingnya ya. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.